di saat manapun, di waktu manapun, waktu adalah milik Allah, untuk Allah, kembali kepada Allah, dan setiap detik dalam hidupmu akan dipertanyakan oleh Allah, dan pertanyaan itu pasti datang pada setiap yang hidup. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, kan datang saatnya kau diusung dengan jenazahmu, ditanamkan di dalam kubur, tidak bisa lagi main petasan, tidak bisa lagi tiup trompet. Tahun baru, di saat itu kau ditanya amal perbuatanmu, di saat di sampingmu ada ratusan ribu orang yang berzikir, dan kau tetap di dalam kegembiraanmu meninggalkan zikir nama Allah, meninggalkan keagungan nama Allah, dan meremehkan nama Allah. Seandainya engkau mengetahui nasib saudara-saudaramu yang berbuat seperti ini di dalam kuburnya, mereka masih melolong, menjerit untuk minta ampun kepada Allah atas perbuatan mereka, atas kelancangan mereka mengangkat suara di atas gemuruh nama Allah, di atas nama hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.